Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat. Posisi saya ini, saya berada di sebuah rumah kecil, rumah baru. Membuat rumah itu satu modalnya adalah niat dan semangat. Tetapi membuat rumah harus disesuaikan dengan kemampuan. Jangan dipaksakan, karena kalau dipaksakan nanti ya akan memberatkannya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu kreativitas. Dikala kita mempunyai rumah, satu hal yang perlu dilengkapi adalah dapur. Walaupun itu keluarga kecil, anak satu ya, untuk itu ikuti terus, mudah-mudahan ini menginspirasi Anda. Ini ada sebuah ruangan kecil dekat kamar mandi. Sementara dapur harus ada, ini ada ruangan ukuran 1,5 meter x 3 meter. Sedangkan sementara progres pembangunan off dulu karena sambil menanti dana, tetapi dapur tetap harus ada. Nah, inilah kreativitas membuat dapur tidak harus selalu menggunakan cor dan keramik ya. Semua bebas saja, yang penting bisa bermanfaat. Seperti contoh ini teman-teman. Satu. Nah, ini untuk tempat dudukan kompor, itu ada rak besi, ini bekas rak TV yang sudah tidak terpakai. Kemudian ada papan-papan sisa daripada pembangunan rumah ini dimanfaatkan. Ya, jadi rak besi ditata papan. Ya, ini sayangnya masih belum di finishing ya, karena ingin segera digunakan. Ada teman-teman yang datang untuk ngopi, untuk ya masak kecil-kecilan ya. Nanti itu biar rapi seperti dapur-dapur yang lain, bisa ditutup dengan partisi. Bisa partisi berupa papan kalau sesuai dengan konsep rumah ini. Bisa juga dengan menggunakan alam ini. Jadi barang-barang yang ada di dalamnya menjadi tidak terlihat dan rapi. Kemudian untuk tempat-tempat seperti gula, kopi dan lain sebagainya itu cukup ya papan jati ini ditempelkan di tembok ya, sudah bisa untuk penempatan barang-barang seperti itu. Mungkin ini secara visual kurang bagus karena temboknya juga belum dicat dan kayunya juga belum di finishing. Nanti saya yakin kalau di finishing akan bagus. Nah, seperti ini teman-teman, hanya ditempel saja ya. Kemudian di bawahnya juga kayu, tidak usah besar-besar, disesuaikan dengan tempat yang ada. Nah, ini ada pisau di tanggapan di situ. Ya. Kemudian yang ini adalah memanfaatkan ada rak bunga dari stainless yang tidak dipakai. Ternyata juga bisa dimanfaatkan. Tetap konsepnya di atasnya papan-papan bekas kayu dirapikan, dipasang seperti itu. Jadilah sebuah dapur kecil ya. Ya. Saya yakin nanti semua kalau sudah di finishing, temboknya sudah dicat, kemudian lantainya sudah dikeramik, pastikan bagus, kemudian biar rapi, nanti ditutup dengan partisi ataupun aluminium. Jadi teman-teman, itu ada tempat beras, kemudian ada panci untuk tempat
ya alat-alat yang sering digunakan, tidak usah semuanya diletakkan sini karena memang ruangannya kecil ya. Seperti ini teman-teman, mungkin teman-teman kalau buat rumah hal seperti ini juga bisa. Jadi tidak selalu harus membangun baru, karena kalau membangun baru semuanya mahal ya. Barang-barang bekas yang tidak terpakai ditata, akhirnya terpisah membentuk satu dapur yang minimalis, dapur yang cocok untuk keluarga kecil saja, karena anak satu ini kan sudah cukup paling kalau masak kan sedikit saja ya. Nah, ini ada panci untuk ngopi ya, untuk memanaskan air. Ada wajan kemarin untuk goreng apa ya, goreng ketela ya. Ini ya. Jadi inilah teman-teman untuk membuat dapur yang kecil. Cara sederhana, saya kira ini juga sudah cukup dan tidak banyak mengan tempat karena tempatnya hanya kecil. Ya, seperti yang Anda lihat, seperti itu. Ya, ini rumah ini tinggal finishing cat tembok dan keramik saja. Kemudian di sana ada pintu itu, pintu bekas ya. Juga pintu bekas yang nanti akan dicat disesuaikan dengan konsep rumahnya. Ya, kebetulan rumahnya ada lantai duanya menggunakan kayu. Akhirnya dapurnya juga besi dicampur kayu, kemudian alumini dicampur kayu. Yang nantinya di finishing semua, ya. Rak-raknya itu ditutup dengan partisi atau aluminium, kemudian kayunya di finishing, di pernis atau di politur, kemudian diberi clear sehingga kalau terkena air tidak bernoda ya, tidak ngeplek di kayu. Demikian teman-teman, mudah-mudahan inspirasi ini ya bisa memberikan informasi kepada Anda. Jadi kalau Anda membuat rumah memang dananya masih belum cukup, bisa apa saja digunakan, tidak harus seperti menggunakan hal-hal yang mahal yang masih di luar jangkauan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.